Hananya mana Hananya? Hananya Oh, Hananya lagi lagi sibuk syuting ya? syuting. Oh, iya. Ya udah lah, saya kita sambil Ya, betul, sapa-sapa betul. berdua aja. Gimana guys? Sudah nonton trailernya belum? Dan gimana pendapat dan perasaan kalian setelah nonton trailernya dan lihat judulnya? Rame. Langsung pada rame, pada kayak, kok Bismillah judulnya gitu? Kenapa harus Oh, Bismillah sih makanya. gitu? Kenapa Bismillah terus ku nikahi suamimu? Dari judulnya aja udah sangat membingungkan dan memunculkan banyak pertanyaan. Jadi kalian pernah harus nonton sih. Betul. Tayangnya kapan? Tanggal Tayangnya tanggal 23 23 Februari. Februari di bioskop. Di bioskop. Benar. Jadi karakter Malik tuh kayak gimana sih? Atau karakter Malik gimana ya? Apa? Udah. Ingat kok, masih ingat kalau syutingnya udah Tahun. kapan gitu syutingnya? Udah lama, setahun tahun kemarin. Iya, udah lama. Belum, belum dua belas Belum, bulan ya, belum setahun gak ya. nyampe sih. Lama. Belum. Malik itu karakternya, dia pendiam, nggak banyak omong. Dia cowok yang sayang banget sama istrinya. Dia juga seorang arsitek dan ya, pokoknya di film itu dia ya sangat ini ya. Aduh, susah ngomongnya, ngejelasinnya. Hah? Sangat apa coba? Sangat apa? Sangat Susah susah dijelaskan. dijelaskan. Saking susahnya, problemnya jadi sangat susah dijelaskan. Gila lo guys, kalian bakal banyak melihat Rizky Nazar menitikan air mata di Oke, film oke. ini, luar biasa. Di trailernya aja udah lihat banyak banget. Sedih-sedih, banyak yang bilang sedih Iya, banget bener, trailernya bener, bener. merinding pas baca syahadat. Aduh, banyak banget ini ya. Sedih banget. Banyak banget nangis, PR banget. Tapi ya, 14 sudah terlewati. Walaupun pressure, aku Yeah, pressure tapi banget sih. kan gila sih. Sebenarnya kita semua perjuangannya luar biasa Semuanya loh guys di judul gokil. ini, di Bismillah Kunikah Itu. Aku Benar. belajar dari Kayak Mika, Mika harus jadi orang sakit. Terus aku harus pura-pura jadi dokter, nggak pura-pura sih. Maksudnya harus gimana sih jadi dokter kandungan tuh? Maksudnya aku ngerti juga enggak. Terus ya meriksa-meriksa kandungan juga nggak pernah. Jadi nggak ngerti kayak iya, gitu-gitu. kita tiga Apalagi banyak banget PR di film ini. iya, Siapa? udah gitu scene dia paling banyak. Iya. Scene kamu kan paling banyak. Kan di mana-mana gue ya. Iya. Ya udah pokoknya guys, jangan Ya, lupa nonton Bismillah Kunikahi Suamimu. tanggal Tanggal 23 23 Februari Februari 23. di seluruh bioskop. Kok kamu putus-putus sih, Ki? Gak tahu. Sinyalnya Enggak. jelek ya? Kalau di sini lancar sih. Di sini kamu Oh kayak iya. pecah-pecah gitu. Aku lancar. Aku di sana pecah-pecah nggak? Apa aku yang jelek Enggak, ya? di sini lancar. Lancar, lancar. Oh, ya udah berarti mungkin kamu yang jelek. Gitu guys. Pokoknya jangan lupa, kok deket banget muka gue. Pokoknya jangan lupa nonton tanggal 23 Februari ini. Yep. Gitu. Oke deh, gitu doang. Sana, sana. Ya udah gitu doang. Tadi
tadi putus tadi nggak tahu mau mau apa. Oh, ya udah gitu aja. Bingung mau ngomongin apa lagi, nggak boleh ngomongin Spoiler. apa-apa lagi, ntar spoiler. Iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih Rizky sudah join ke live ini. Silahkan keluar lagi. Aku nggak ngerti Udah, caranya kamu gimana mau sih. Kamu keluarnya, kamu keluar sendiri? sendiri aja deh. Udah. Kamu? Iya, Oh, aku ya kan udah. lanjut Oke, live oke. sendiri. Ya udah. Iya. Bye bye semuanya. Okay. Bye-bye. Oke, dia sudah. Terima kasih Bapak Rizky atas partisipasinya di live hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, guys? Kalau nggak, udah lanjut deh. Bismillah akan ku nikahi kekasihmu, enak aja. Bener sih.